Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama satu jam ke depan, tentunya dengan kabar seputar Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta. Benarkah pertemuan tersebut dalam kapasitas membangun komunikasi dan merangkul Partai Nasdem ke dalam koalisi? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh minggu malam bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tersebut berlangsung tertutup. Pertemuan tersebut dibenarkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hasil pertemuan dengan Surya Paloh akan bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Jokowi juga menegaskan, hal ini merupakan pertemuan awal dan menyerahkan keputusan kelanjutan koalisi pada masing-masing pimpinan partai politik. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Paloh? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah, harus sama siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Nasdem apa, Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih, Pak? Ini baru awal-awal. Nanti ya, kalau sudah kasih, Pak, final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih. Karena urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih. Sementara itu, menurut Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwi Payana, silaturahmi Jokowi dan Surya Paloh membicarakan agenda kebangsaan dan dinamika politik pasca pemilu. Lalu akankah Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan dengan partai politik lain di luar koalisi partai pengusung Prabowo Gibran? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Partai Golkar saat ini berada di posisi kedua dengan perolehan 14,64%, meningkat naik dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh 12,31%. Partai Golkar bisa menggeser Partai Gerindra ke posisi ketiga, padahal Partai Gerindra memiliki ketua umum yang juga menjadi calon presiden, Prabowo Subianto. Hasil penghitungan suara pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum KPU menempatkan PDI Perjuangan untuk sementara di posisi teratas. Namun, meski menduduki posisi puncak, suara PDI Perjuangan diprediksi tidak akan mencapai perolehan suaranya seperti pemilu 2019. Pertanggal 17 Februari 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 51,28%. PDI Perjuangan memperoleh 16,43%, turun dibandingkan perolehan suara 2019 yang mencapai 19,33%. Yang menarik adalah suara Partai Golkar. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Partai Golkar saat ini berada di posisi kedua dengan perolehan 14,64%. Meningkat naik dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh 12,31%. Partai Golkar bisa menggeser Partai Gerindra ke posisi ketiga. Padahal Partai Gerindra memiliki ketua umum yang juga menjadi calon presiden, Prabowo Subianto.
Peningkatan juga terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang berada di posisi keempat dengan perolehan 10,99%. Sementara di tahun 2019, PKB mendapat 9,69%. Partai Nasdem bisa mempertahankan di angka 9%. Sementara PKS berdasarkan penghitungan suara per 17 Februari berada di angka 7,49%. Padahal di Pileg 2019 PKS mendapatkan 8,21%. Ini membuktikan partai yang tidak mencalonkan kadernya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak serta-merta turun suaranya dalam pemilu. Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan, naiknya suara parpol juga karena kerja keras calon anggota legislatif di daerah pemilihan. Tak semata-mata efek ekor jas. Nah memang awalnya bisa jadi keempat partai tersebut, ya Golkar, PKB, PKS, dan Nasdem ingin mendapatkan efek ekor jas atau koktel efek dari kandidat capres-cawapres yang diusung maupun yang didukungnya. Misalkan Nasdem, PKB, PKS tentu ingin mendapatkan efek koktel efek dari kandidat capres dan cawapresnya. Tetapi kan tidak banyak didapatkan dari hal itu. Begitu juga Golkar mungkin ingin mendapatkan koktel efek dari Prabowo, dan itu juga tidak mendapatkan. Mereka kenapa naik suaranya dari pemilu sebelumnya? Itu karena ya perjuangan keras dari para kandidat atau dari para caleg-calegnya itu. Karena dengan itulah ya mereka bisa naik suaranya. Karena tadi tidak bisa berharap kepada koktel efek dari kandidat capres-cawapres yang diusung dari dukungnya itu. Tetapi lebih kepada dari semua partai termasuk keempat partai tadi, Golkar, PKB, PKS, dan Nasdem, ya berjuang habis-habisan, mati-matian di dapilnya masing-masing. Mengamankan, menjaga, lalu menaikkan suara untuk kepentingan pilegnya. Penghitungan surat suara belum lagi selesai. Juga Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing parpol di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perolehan suara seperti saat ini, adakah perubahan komposisi partai-partai di parlemen dibandingkan komposisi parpol saat pemilu 2019 5 tahun lalu? Tim TV One mengabarkan. Proses perhitungan suara di KPU masih terus berlangsung, pemirsa. Berikut ini kami sajikan datanya untuk Anda. Berdasarkan hasil perhitungan suara dari KPU, saat ini jumlah suara yang sudah masuk ke KPU per pukul 2 siang hari ini, per tanggal 19 Februari 2024, sudah masuk 71,01% suara. Dari perhitungan suara, pasangan urut nomor 1, dua mendapatkan suara sebesar 24,33%, sementara 02 mendapatkan suara sebesar 58,40% dan 03 17,26%, pemirsa. Ini data terbaru yang kami dapatkan dari KPU sekitar setengah jam yang lalu. Total sudah masuk 71,01% suara, dan dari hasil recount KPU untuk sementara waktu ini pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan sekitar 58,04%. Sementara untuk pemilihan legislatif 2024, PDIP menempati posisi teratas yaitu sebesar 16,15%, disusul dengan Partai Golkar 14,38%, kemudian Gerindra 12,65%, dan disusul dengan PKB, kemudian Partai Nasdem, dan juga ada PKS dengan perolehan 7,48%, dan juga sejumlah partai lainnya, ada Demokrat 7,33%, Partai Amanat Nasional 6,96%, Partai Persatuan Pembangunan 4,24%, Partai Solidaritas Indonesia 2,71%, Partai Persatuan Indonesia 1,62%, dan Perindo, pemirsa, 1,43%. Lalu juga ada Partai Hati Nurani Rakyat 1,22%, Partai Buruh 0,99%, Partai Garda Republik Indonesia 0,79%, Partai Umat 0,78%, Partai Bulan Bintang 0,65%, dan Partai Kebangkitan Nusantara 0,52%.
Untuk mengetahui informasi terkini mengenai proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum, kita bergabung dengan rekan kami ada Rizka Salsabila. Rizka, sudah berapa persen suara yang diterima oleh KPU per pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat ini? Silakan Rizka. Ya, Tisa dan juga pemirsa, pemilihan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI ini masih terus melakukan perhitungan suara pasca pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Dari pemungutan suara di TPS seluruh Indonesia, saat ini data yang sudah masuk ke website KPU itu sudah ada sekitar 71,01%, dan yang berarti sudah ada sekitar 584.000 TPS yang memasukkan data ke dalam website alaman resmi KPU dari sekitar 823.000 TPS di seluruh Indonesia. Dan ini juga merupakan data dari pukul 14.00 karena memang belum ada update terbaru lagi di pukul 14.40 ini. Dan untuk perolehan suara pilpres masih diunggulkan oleh paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara 58,04% atau sekitar 55 juta suara. Dan di posisi kedua yaitu paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sementara yaitu 24,33% atau sekitar 23 juta suara. Dan di posisi ketiga yaitu paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 17,26% atau sekitar 16 juta suara sementara. Melihat real count KPU pemilihan legislatif DPR RI ini ada 3 partai yang memperoleh suara tinggi sementara yaitu PDIP dan disusul oleh Partai Golkar dan juga ketiga yaitu Partai Gerindra. Dan perhitungan rekapitulasi oleh KPU ini masih akan terus berlanjut hingga 20 Maret 2024 yang mana sekitar 35 hari maksimal dari hari pencoblosan, mengingat memang proses rekapitulasi atau penghitungan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena menggunakan proses berjenjang mulai dari tingkat TPS kemudian ke tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga pusat. Dan setelah proses rekapitulasi selesai, penghitungan suara baru dilaksanakan penetapan hasil pemilu, yang mana penetapan hasil pemilu ini nantinya paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan maupun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Seperti itu Tisa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporan Anda langsung dari KPU Pusat. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Komedian Alfiansyah Bustomi atau yang dikenal dengan nama Komeng membuat heboh publik dengan menjadi calon DPD Jawa Barat pada pemilu 2024. Hasil perhitungan sementara pemirsa, Komeng masih memimpin perolehan suara. Apa kemudian yang menjadi alasan Komeng untuk menjadi anggota dewan dan apakah Komeng akan tetap terus melawak? Berikut wawancara reporter TV One Leo Chandra dengan Komeng. Saya dari awal ya mau memberitahukan kepada masyarakat, ya saya kayak gini gitu sebenarnya. Saya tidak mau merubah, makanya lewat kertas suara pun ya itu yang saya tunjukkan gitu. Semuanya berkomedi, karena dengan jalan komedi biasanya lebih cepat. Mau apapun gitu ya, banyak program-program pemerintah juga biasanya menyampaikan lewat komedi. Dari zaman Orde Baru dulu Ria Jenaka kan, Ateng Iskak melalui itu. Kadang-kadang terus sekarang lihat Penceramah. Kalau enggak lucu ya pada enggak ditonton ya. Ya. Jadi akhirnya banyak juga yang lewat komedi ya menyampaikannya ya itu. Apapun gitu ya. Saya juga dulu sempat waktu zaman Pak Sutioso gubernur pun kita saling ngisi. Pak Sutioso ngangkat kebudayaan ini, gedung kesenian waktu itu juga hidup bagus, Taman Ismail Marzuki juga. Nah, timbal baliknya dari pihak Pemda DKI juga minta bawain program gue gitu, di bikin program di TV, dinas kebersihan, dinas apa. Ya ada saling. Jadi ya itu
makanya semua pada minta lewat komedi. Apakah maka masa saya nggak bisa gitu? Program yang saya bawa juga dengan jalan saya sendiri yang berkomedi. Ya saya nggak mau merubah. Saya nggak mau. Ya saya itu. Makanya kemarin juga saya orang-orang suruh milih. Ya saya seperti itu gitu. Malah jadi rame gitu kan. Ya mungkin ya nerima gitu. Dan kemudian bagaimana nih respon dari keluarga dan juga kerabat, apalagi sesama komedian nih, melihat Komeng itu sekarang terjun ke dunia politik? Keluarga sih ngedukung, terus teman-teman komedian juga ngedukung. Memang awalnya permintaan ya memang dari teman-teman komedian gitu. Jarwo, Rudi, Jarwo sendiri kan ketua umum Satuan Seniman Komedi. Banyak yang mendukung, Denny Chandra, dari empat sekawan, banyak semua hampir teman-teman sih pada emang ngedukung. Malah pada saat kemarin-kemarin dia menanyakan, mana nih kok gue gak diajak kampanye-kampanye gitu, gak ada yang gitu. Sampai hampir semua teman-teman Adul Dosmini, ya semua pelawak, lah kok gak ada kampanye gitu, ya gak ada ya. Ya gue mau nunjukin gue ya emang kayak gitu dengan jalan seperti itu gitu. Tapi ya nyampe juga sih. Berarti selama kampanye ini, masa kampanye kemarin itu ya, Kang Komeng bisa dikatakan tidak melakukan kampanye sama sekali seperti itu ya? Enggak, tapi cuman saya kalau apa ya, mungkin orang menilainya sosialisasi kali ya. Saya kan hampir apa namanya, off air tuh, ya off air aja dibanyakin, kan keliling juga tuh. Keliling. Ya cuman asal ngeliat aja sih, Komeng masih ada nih, si Komeng masih ada nih. Gitu aja sih saya menilainya gitu. Jadi enggak, wah nanti saya mencalonkan, nanti saya enggak hampir enggak pernah sih. Cuman dibanyakin off air aja waktu itu. Jadi kampanye malah dibayar gitu. Berarti bisa dikatakan memperbanyak program seperti itu ya, biar masyarakat sendiri yang mengingat bahwasannya sosok Komeng ini ada seperti ya, itu dia. Iya itu, terutama off air ya pada saat itu gitu, banyak. Oke, yang terakhir nih Kang, bagaimana nih mungkin dari Kang Komeng sendiri secara personal ingin mengucapkan terima kasih atau apa ini yang mau disampaikan ke masyarakat, karena mengingat Kang sekarang itu posisinya Kang Komeng itu suaranya paling banyak nih. Ya itu sangat mengganggu sekali ya kalau suara banyak ya, jadi bising, saya nggak bisa tidur suaranya banyak gitu. Ya saya mengucapkan terima kasih banyak buat para pemilih saya di Jawa Barat. Jadi terima kasih dan saya akan berusaha, mudah-mudahan dan tolong doakan saya bisa sampai apa yang konsep saya bawakan ini. Ya mungkin bapak-bapak juga memilih itu gitu, selain dari melihat fotonya yang unik ya. Ya pokoknya terima kasih banyak buat semuanya warga Jawa Barat yang sudah memilih saya. Yang gak milih juga gak apa-apa, saya terima kasih pokoknya untuk seluruh Jawa Barat. Oke, dan boleh nih sedikit untuk pemirsa TV One dan juga masyarakat nih, jargon khasnya Kang Komeng nih, boleh? Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pokoknya saksikan terus TV One. Uhuy! Pemilihan umum sudah dilakukan pada tanggal 14 lalu pemirsa. Saat ini publik tinggal menunggu hasil dari pesta demokrasi ini melalui penghitungan yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pemilihan umum sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari lalu. Saat ini publik tinggal menunggu hasil dari pesta demokrasi ini melalui penghitungan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Tapi aplikasi Sirekap atau aplikasi sistem informasi rekapitulasi yang digunakan KPU untuk menghitung suara pemilih di seluruh Indonesia mendapat bermacam sentimen publik. Penyebab sentimen tersebut diantaranya karena adanya anomali atau keanehan data yang disebabkan sistem salah input data C1 dari tempat pemungutan suara atau TPS. Banyak yang mengatakan sistem memasukkan data yang salah dan melambungkan jumlah suara pada pasangan calon tertentu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem Sirekap?
Pemirsa, usai jeda berikut kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa agenda dari masing-masing capres di sejumlah titik. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam menggelar pemilu ulang di TPS 36 Kelurahan Seilekop Kota Batam dikarenakan satu DPT menggunakan dua hak suara atau mencoblos sebanyak dua kali dalam pemilu ulang. Dan pemirsa, di daerah ini pun ada salah satu pasangan calon yang menang telak mengalahkan pasangan calon lainnya. Pemilu ulang di TPS 36 tingkat Kelurahan Seilekop Kota Batam digelar KPU Kota Batam untuk mendapatkan hasil pemilihan yang jujur dan adil. Warga terlihat antusias untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 36 Seilekop Kota Batam. Pada proses pencoblosan ulang, panitia pemungutan suara lebih selektif dan penuh kehati-hatian dalam proses verifikasi daftar pemilih. Jumlah DPT di TPS 36 ini mencapai 279, ditambah daftar pemilih tambahan sebanyak 6 DPTP. Pencoblosan ulang dilakukan karena pada 14 Februari terdapat satu DPT yang melakukan dua kali pencoblosan. Hasil proses penghitungan pemilu ulang di TPS 36 ini, pasangan Prabowo Gibran menang telak mendapatkan 177 suara, Ganjar Mahfud 24 suara, dan Anies Muhaimin 21 suara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini dijadwalkan menghadiri sidang promosi Dr. Ramadan Pohan di Universitas Pajajaran Jatinagor, Sumedang. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini pemirsa menggelar peresmian Rumah Sakit Pertahanan Jenderal Sudirman di Jakarta. Sudah ada rekan kami reporter TV One Lutfi Setia Rafsanjani di Sumedang dan juga ada Leo Chandra di Jakarta. Pertama kita menuju ke Lutfi terlebih dahulu yang berada di Sumedang, Jawa Barat untuk mengabarkan agenda dari Anies Baswedan. Silakan Lutfi. Ya baik, Sisa dan pemirsa Tukiwan, saat ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sedang berada di ruang sidang, di mana di ruang sidang tersebut sedang dilaksanakan sidang pertanggungjawaban terkait disertasi dari Ramadan Pohan, ekspolitisi Partai Demokrat yang mengusung topik terkait Anies Baswedan, di mana judul topik yang diambil oleh Ramadan Pohan adalah transportasi identitas Anies Baswedan dari akademik ke politisi dengan studi biografi dinamika komunikasi politik Anies Baswedan dan akademisi menjadi politisi. Dapat saya kabarkan pula Anies Baswedan tiba di lokasi kampus Universitas Pajajaran ini sekira pukul 12.30 siang tadi. Anies didampingi oleh sang istri serta sejumlah anggota keluarganya. Dalam pantauan kami, sejumlah tokoh nasional pun hadir dalam sidang promosi Dr. Ramadan Pohan ini, diantaranya adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan pengamat tata hukum negara Refli Harun. Dapat saya kabarkan pula agenda Anies Baswedan di wilayah Bandung Raya sendiri pada hari ini berada di dua titik, di mana pada siang ini berada di kampus Unpad Jatinangor Kabupaten Sumedang dan pada sore nanti sekira pukul 18.00 melaksanakan ibadah sholat maghrib di Bandung Wetan, Kota Bandung. Sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Kabupaten Sumedang. Baik, terima kasih Lutfi Setia Rafsanjani mengabarkan dari Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya kita menuju ke rekan kami ada Leo Chandra yang saat ini berada di Kertanegara, Jakarta untuk mengabarkan agenda dari Prabowo Subianto. Silakan Leo. Ya, Tisa Noveni dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, tepatnya di kediaman Prabowo Subianto, yang dimana memang untuk Prabowo Subianto ini menjalankan kesibukannya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang sejak tadi pagi juga sudah menghadiri ataupun meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, dan juga sekaligus
meresmikan 25 rumah sakit TNI secara serentak yang didatangi langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di RSPPN Jalan Veteran Raya nomor 178 Bintaro Jakarta. Dan juga ada pun 25 rumah sakit yang ikut diresmikan bersama dengan Presiden Joko Widodo, yaitu 11 rumah sakit untuk TNI Angkatan Darat dan 3 rumah sakit TNI Angkatan Laut, serta ada 6 rumah sakit untuk TNI Angkatan Udara. Serta diketahui bahwasannya 5 rumah sakit sebelumnya sudah diresmikan pada tahun 2023. Presiden Joko Widodo hadir pada pukul 8.46 waktu Indonesia Barat pagi tadi, yang dimana Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja warna putih dan memberikan statement bahwasannya rumah sakit Panglima ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas modern dan juga canggih. Dan juga kehadiran Presiden Joko Widodo ini disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan ada juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian ada Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Dan ada pun hal yang menarik pada kontestasi pemilu, penghitungan suara cepat atau quick count ini mendeklarasikan ataupun menerbitkan adanya pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas, dengan diikuti oleh posisi kedua yaitu pasangan dari Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar, dan di pasangan terakhir ada Ganjar dan juga Mahfud MD. Dan juga seluruh petinggi dunia ataupun memberikan selamat kepada Prabowo Subianto terkait dengan hasil quick count yang menyebutkan bahwasannya mereka belum memenangkan, maksud saya ini berada di posisi teratas, di mana ada ucapan terima kasih juga ataupun selamat dari Perdana Menteri dari China, kemudian ada pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin, dan kemudian ada surat khusus dari Rishi Sunak yang mengatakan selamat kepada Prabowo Subianto. Dan kami terus akan memberikan informasi terkait dengan agenda pun aktivitas dari Prabowo Subianto untuk hari ini. Namun sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda ke studio 3. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Lutfi Setiarap Sanjani dari Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, RSUD Taman Sari merawat beberapa orang tim sukses baik dari partai politik maupun dari caleg yang gagal melenggang ke DPR. Laporan selengkapnya sesaat lagi. Berbeda dengan kisah sukses caleg yang berhasil meraup suara dalam pemilu 2024, kisah pilu justru dihadapi para caleg yang gagal meraup suara. Beberapa caleg bahkan, pemirsa, sampai mengalami stres hingga gangguan kejiwaan dan terpaksa harus dirawat. Minggu lalu saya ke Jakarta laporan, Bapak sudah tolong, sabar-sabar baiklah. Ayo jak-jakan, ayo jak-jakan yo. Dilantik, nama dewan ayo itu dilantik. Istighfar, ayo istighfar terus yo. La ilaha illallah, illallah. Do ayo masukkan ke Jakarta pokoknya. Kita tuh awalnya kan nunggu. Pasca pemilihan umum hari Rabu lalu, sejumlah caleg yang gagal meraih kursi mengalami stres, tekanan batin hingga mental. Syaifuddin Zuhri, caleg dari Dapil 3 Kota Cirebon ini mendatangi padepokan Albus Tommy di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat mendatangi padepokan pada Senin pagi, caleg nomor 4 dari Partai Nasdem ini mengaku mengalami tekanan pasca penghitungan suara. Bahkan salah satu tim sesnya yang merupakan donatur pemenangan terus meracau dan meminta Syaifuddin segera dilantik di kursi wakil rakyat. Ternyata emang semuanya tidak dapat bantuan yang awalnya di iming-iming ada per bulan 10 juta sama dana terakhir. Dana untuk kampanye terakhir ternyata emang jong semua. Untuk Bapak sendiri kan caleg nih, Pak. Ada ya, gejolak batin nggak, Pak, dengan kekalahan pasti, seperti ini, Pak? Pasti, pasti. Karena emang kita juga kan tadinya berharapnya menang. Ternyata emang kan ya Tuhan sudah berkehendak lain, barangkali kita ambil makna yang hikmah yang terbaik. Ternyata emang kan kita terkalah. Pasca penghitungan suara, Padepokan Albus Tommy sendiri sudah menerima 2 caleg dan puluhan tim ses untuk sekedar konsultasi dan menenangkan diri. Ya kalau caleg sih baru ada sekitar 2-an lah. Kalau tim ses itu malah banyak, udah puluhan. Apa yang mereka keluhkan?
Ya mereka intinya yang diperlukan untuk spirit kejiwaannya lah. Kan jiwanya itu tergoncang. Ketika jiwa tergoncang, itu semuanya pasti akan tergoncang semua. Untuk mengantisipasi adanya caleg yang mengalami depresi atau stres akibat gagal dalam pemilu, Dinas Kesehatan Kota Metro Lampung membentuk tim Satgas Kesehatan Khusus. Tim Satgas Kesehatan Khusus ini bertugas melayani caleg stres yang kalah dalam pemilu. Tim ini dipimpin oleh 2 dokter spesialis psikologi serta 5 dokter umum dan perawat. Mereka akan bersiaga selama 24 jam hingga 3 pekan ke depan di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Tim TV One mengabarkan. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari merawat beberapa orang tim sukses baik dari partai politik maupun calon legislatif yang gagal melenggang ke DPR. Untuk mengetahui kondisi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, kita tanyakan langsung kepada reporter TV One ada Hilda Ramadanti. Hilda, bagaimana kondisi para pasien yang ada di sana saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Tisa dan juga pemirsa, kontestasi pemilu yang baru saja dilakukan pada tanggal 14 Februari kemarin telah usai. Namun tidak sedikit dari para calon legislatif mendaftarkan diri untuk melakukan konsultasi dengan tenaga psikologi di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari Jakarta Barat di mana tempat saya mengabarkan saat ini. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari Jakarta Barat, Dr. Agus Arianto Haryoso mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 81 dari 100 orang yang sudah mendaftarkan diri untuk melakukan kegiatan konseling dan juga screening kesehatan jiwa. Di antaranya adalah 3 orang KPPS, 9 tim ses caleg, 45 masyarakat umum yang terdiri dari ibu rumah tangga, ASN dan juga mahasiswa serta 24 tenaga kesehatan dari berbagai instansi dan juga dari berbagai daerah. Nantinya RSUD Taman Sari juga akan berkolaborasi dengan Rumah Sakit Soeharto Hirjan dan juga Puskesmas Taman Sari untuk melakukan penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk 100 orang. Dan juga diutamakan kepada anggota KPPS dan juga caleg serta tim ses caleg dan juga partisan pemilu untuk mendeteksi gangguan jiwa dengan menggunakan 2 alat unit, yaitu salah satu unitnya adalah Heart Rate Variability atau HRV yang gunanya adalah untuk melihat tingkat stres dari seseorang. Nah, untuk informasi tambahannya juga pemirsa bahwa screening kesehatan mental ini akan dilakukan pada esok hari, yakni pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pada pukul 9 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, maksud kami di RSUD Taman Sari Jakarta Barat. Nah, selain itu RSUD Taman Sari juga membuka jadwal konseling di setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 12 siang hingga 21 waktu Indonesia Barat serta sesi konseling dengan telemedicine atau via Zoom di hari Selasa dan Jumat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, adapun harapan dari RSUD Taman Sari mengenai kegangguan mental seperti ini, diharapkan masyarakat tidak takut terhadap stigma mental agar tidak semakin memburuk. Kembali ke studio, Tisa. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas laporan Anda langsung dari RSUD Taman Sari, Jakarta. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami, kami kabarkan, Anda putuskan. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem di Istana Negara Minggu malam mengundang beragam spekulasi. Benarkah pertemuan tersebut mengindikasikan jika Partai Nasdem merapat ke kubu Prabowo? Lalu akankah pertemuan yang sama juga akan dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai politik lain? Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Minggu malam menyisakan tanda tanya. Belum diketahui secara pasti isi pertemuan tersebut karena berlangsung tertutup. Bahkan siapa yang berinisiatif terlebih dahulu melakukan pertemuan masih menjadi pertanyaan. Pihak istana mengklaim Surya Palohlah yang meminta pertemuan dengan Jokowi. Sementara pihak Partai Nasdem menegaskan bahwa pertemuan tersebut inisiatif undangan dari Presiden Jokowi. Benarkah pertemuan tersebut mengindikasikan jika Partai Nasdem merapat ke kubu Prabowo? Politikus PDI Perjuangan Andreas Pareira menganggap pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh merupakan hal yang wajar.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum secara resmi berada di pihak oposisi atau bergabung dengan partai penguasa karena masih menunggu hasil penghitungan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Antar pimpinan partai, antar elit-elit politik, saya kira hal-hal yang biasa sekali gitu, dan selama ini memang itu sering terjadi gitu. Tapi kalau pembicaraan soal ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, saya kira ya belum waktunya lah gitu. Kita tetap menghormati proses penghitungan yang berjalan, juga kita harus menghormati juga berbagai macam protes dan komplain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses pemilu yang berjalan ini gitu. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar juga tidak menampik jika pasangan Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024 membutuhkan kerjasama dalam membangun kekuasaannya ke depan untuk membangun Indonesia lebih maju. Oleh sebab itu dibutuhkan tim kerja yang solid termasuk dari partai politik di luar pengusung Prabowo Gibran. Prabowo dan Mas Gibran ingin pemerintahan beliau selama 5 tahun ke depan itu bisa berjalan dengan baik, kondusif begitu, kemudian demokratis, kemudian cita-cita menuju Indonesia maju itu bisa direalisasikan dengan sesegera mungkin. Nah, oleh sebab itulah kita butuh tim kerja. Kalau istilah Pak Prabowo itu, beliau ingin menempatkan putra-putra terbaik di dalam pemerintahan. Pengamat politik Khoirul Umam menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem merupakan bagian dari negosiasi sekaligus kompromi kepentingan Partai Nasdem untuk menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Beberapa statement yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh termasuk oleh Mas Anies, tampaknya memang ini adalah bagian dari skema negosiasi sekaligus juga kompromi kepentingan untuk menjadi bridging bagi misalnya Nasdem untuk menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Dan situasinya ada simbiosis mutualism, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo dengan Partai Gerindra ternyata praktis tidak ada kutel efek sama sekali. Lalu apakah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh tersebut sebagai sebuah awalan partai politik untuk merapat ke pemerintahan mendatang? Mengingat baik pemerintah maupun partai politik akan saling membutuhkan. Pengamat politik Khoirul Umam juga menilai hampir semua parpol menengah ke bawah tidak akan kuat untuk lama-lama berpuasa dari kekuasaan. Untuk itu tidak menutup kemungkinan partai politik seperti PKB, PKS, P3 untuk bergabung masuk ke koalisi partai pendukung penguasa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menyusul hilang surat suara Pilpres di TPS 60 di Kelurahan Utama Cimahi Selatan, KPU Kota Cimahi akan melakukan pemungutan suara ulang pasca hilangnya surat suara yang hilang, sedangkan untuk 3 TPS lainnya akan dilakukan pemungutan suara lanjutan. 1 TPS di Kota Cimahi terpaksa ditunda proses pencoblosannya karena surat suara Pilpres hilang saat pemilu 14 Februari lalu. Sementara untuk TPS 5, 6, dan 7, surat suara Pileg DPRD Kota Cimahi tertukar antara Dapil 1 dengan Dapil 4 KPU Cimahi pun akan melakukan pemungutan suara lanjutan. Terkendala teknis, pemirsa, KPU Kota Cimahi akan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 60 dan pemungutan suara lanjutan untuk 3 TPS lainnya. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan KPU Jawa Barat untuk menyiapkan logistik dan diupayakan untuk tidak lebih dari 10 hari setelah pemungutan suara pada tanggal 14 Februari lalu. Pada saat dibuka oleh KPPS, itu posisinya sama persis seperti ini. Demikian kebersamaan kita dalam kabar pemilu kali ini, pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Tisa Noveni, urut diri. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa, kami kabarkan Anda putuskan.